Khususnya tentang COVID-19. Itu saja. Oke, silakan. Nah, untuk pelaksanaan kemarin kami tidak melaksanakan swab, namun kepada pelaku dan pelaku yang sudah kita amankan kita melaksanakan swab dan hasilnya masih menunggu dari Bidokes. Itu. Satu TKP karena yang tadi masih kita proses lidik, di mana proses penyelidikan tentu saja kita masih berjalan. Kita patut menduga adanya kerumunan di yang terjadi di Karangasem. Di Karangasem, walaupun saat kita ke TKP tidak ada kegiatan tajen, namun berdasarkan informasi termasuk informasi rekan-rekan mungkin yang sudah beredar di WA grup dan lain sebagainya, ini adalah bukti kepedulian Polda Bali khususnya dalam menangani penegakan hukum terhadap kerumunan. Pada intinya kita bagaimana caranya agar kita patuh pada protokol kesehatan, di mana kita tujuan utama adalah menekan angka khususnya yang terjangkit positif COVID-19. Mungkin itu. Saya rasa duitnya Pak, cuma ayam yang boleh Pak. Tadinya. Pak, pakai klip boleh Pak. Pakai klip dulu Pak. Koordinasi dengan penanggulangan COVID di provinsi, ya. Tentu saja protokolnya kan kita isolasi, kita semoga enggak. Karena sudah di sini, tak. Kalau sudah di sini berarti empat-empatnya harus kita cek lebih lanjut. Izin tersangka itu Pak. Itu juga dengan kerumunan juga. Pertama kali mendapatkan sekitar 300 orang di tempat kerumunan, yaitu di daerah Buleleng. Setelah kita lihat banyak tidak mematuhi protokol kesehatan, kita melaksanakan pengamanan. Dan saat pengamanan itu, kami mengamankan sekitar 10 orang. Di mana setelah proses penyidikan lebih, pemeriksaan lebih lanjut, penyelidikan, kita bisa menetapkan 5 orang sebagai pelaku. Pertama, pelaku terkait dengan masalah protokol 303, termasuk tentang penyelenggaraan protokol kesehatan. Mungkin itu. Terima kasih. Satu pelakunya. Salah satu pelakunya kita dapatkan anak di bawah umur. Jadi proses penyidikannya pun mengikuti undang-undang atau menurut KPRA. Penertiban sabung ayam ini apa kaitannya dengan pandemi juga? Di samping kegiatan kaitan dengan pandemi, kita tentu saja angka kriminalitas segala macam tetap kita kedepankan. Namun pada saat ini kan kita mengedepankan tentang penanganan bagaimana menekan angka pandemi di wilayah Bali. Dan untuk yang 4 tersangka ini, untuk 4 tersangka ini apa ini Nyan? Maksudnya dia sebagai penyelenggara atau cuma? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada sebagai penyelenggara, ada yang bertugas membantu. Saya, mohon maaf ini belum hafal betul. Saya ataupun wasit dan lain sebagainya. Gitu. Perannya sudah ada masing-masing. Mungkin nanti dirilis sudah ada, ya. Pak, untuk khusus stajen sendiri, apa akan mempertegas dari pihak kepolisian akan tetap melakukan pengawasan dan juga penindakan untuk? Tentu saja ini juga menjadi PR yang sangat PR yang akan kita laksanakan, khususnya kalau kita melihat tentu saja ini juga hal-hal yang menjadi perhatian Polda Bali. Kemudian kita juga akan terus berkaitan dengan adat, tentu saja kita akan berkoordinasi, rekan-rekan juga
mungkin juga saya orang baru, rekan-rekan lebih tahu. Tapi pada prinsipnya kita akan menegakkan segala gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polda Bali.